Pemirsa, mantan juru bicara Front Pembela Islam Munarman mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munarman yang kini tengah mendekam di Lapas Salemba terkait kasus terorisme berjanji akan setia pada NKRI. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Kuasa. Mantan Sekretaris Umum dan Juru Bicara Front Pembela Islam, Munarman, mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munarman, yang kini menjadi narapidana kasus terorisme, berjanji akan patuh dan setia kepada NKRI. Ikrar diucapkan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta. Saya bersumpah, satu, lihat ikhlas daripada kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, melepaskan bayat saya dari amir atau kepemimpinan kelompok atau jaringan radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munarman dinilai kooperatif dalam mengikuti seluruh kegiatan pembinaan di lapas, termasuk program deradikalisasi. Dan mereka sudah melaksanakan pembinaan dari mulai masuk ke tempat kami, dan itu hasil rekomendasi dari BNPT, mereka assessment terhadap warga binaan Munarman, lalu mereka membuat surat persetujuannya kepada kami, baru kita laksanakanlah ikrar NKRI. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Munarman dengan hukuman 3 tahun penjara karena terbukti menyembunyikan informasi terkait terorisme. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.